Jadi suson itu 5 kali netek, 5 kali nyusu sekenyangan. Kurang dari 5 tidak dianggap sebagai dulu suson. 5 kali dalam usia di bawah 2 tahun. Kalau lah 45 tahun, 4.5 tahun itu sudah ketuan, 4 tahun setengah, 4.5 tahun. Di Palembang ini mantu dulu tidak nyujud marah, mengajar tiago aku ni dulu mertua kau, tak kau sujud haram. Yayat nyujud mertua agung haram. Dayat ngapa baca kahwin dengan bini ya? Karena batal wudu. Jadi kalau sudah kahwin tidak batal wudu, jadi apa dayat ni? Maka itu Imam Syafi'i menetapkan hukum suami istri tetap batal wudu. Cipika-cipiki banyak ibu di Palembang. Astagfirullahalazim. Hai, cak dulu dewek dulu lah. Apa pacak nyengkem kawan tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Meneruskan pelajaran kita di bidang ilmu fiqh sampai kepada nawakidul wudu untuk majelis di sini sampai kepada pembatal wudu. Jadi kalau terjadi salah satu dari 4 hal ini, maka wudu yang kita miliki menjadi batal. Atau kita punya sikok wudu, atau punya 4 wudu, atau punya 5 wudu. Kalau terjadi salah satu dari hal ini, maka wudhu yang kita miliki menjadi batal. Kalau wudhunya batal, otomatis semua ibadat yang menyangkut harus pakai wudhu tidak boleh dilakukan. Setiap batal wudhu pasti batal solat. Setiap batal solat belum tentu batal wudhu. Setiap batal wudhu pasti batal solat. Setiap batal solat belum tentu batal wudhu. Kentut batal wudhu, kejatuhan najis itu batal solat. Kaki kita, tangan kita, pakaian kita ada tai cecek, digawak lagi solat, maka solat kita jadi batal, tapi wudhu tak batal. Kaki kita tertijak tai ayam, kita tahu kita bawa solat, maka solat tidak sah, tapi wudhu tidak batal. Tapi kalau batal wudhu, otomatis solatnya jadi batal. Termasuk kejatuhan najis batal itu kalau kita sholat digentoli oleh budak kecil yang lanang yang belum bersunat, maka sholat kita jadi batal. Sekarang ini tidak do kecil, tidak lanang, tidak betino, kalau ngentol kita lagi sholat batal galo, karena budak zaman ini makin pempes. Karena dia makin pempes, jadi dia nyimpen banyak kencing. Nah, jadi banyak kencingnya itu yang jadikan batal dan kalau ngentoli kita sholat. Kan kalau dalam ilmu fikih anak lanang be itu, Bu. Anak lanang yang dionyo belum bersunat ngentoli wong lagi sholat, maka batal. Sebabnya, nah, karena dia belum bersunat, jadi kemaluannya tuh masih belum terbuka. Sehingga dia kencing tidak bersih. Jadi dionyo nyimpen banyak kencing, maka dionyo ngentoli batal. Kalau betino kecil, dia tidak ada batal. Ya karena dia sifatnya tidak ada nyimpan. Cuman karena keadaan sekarang ini makin pempes, tidak baca tidak batal. Tetap dia nyoba, tetap dia batal. Itu solat, bukan wudhu. Maka batal solat belum tentu batal wudhu. Sekarang kalau dia terjadi salah satu dari 4 ini, maka wudhu itu menjadi batal. Al awalu al kharij min ahadis sabilaini min kubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illal mani. Keluar sesuatu dari 2 jalan, dari kubul maupun dubur,
dari lubang depan maupun dari lubang kemaluan belakang. Rihun berupa angin au ghairuhu atau apa weh, misal berlian metu, apa emas, apa intan, pokok apa weh metu dari selong itu, maka hukum wudunya jadi batal kecuali keluar air sperma. Sperma itu tidak najis. Sperma tidak najis. Kalau sperma itu najis, berarti manusia najis kalau. Jadi sperma tidak najis. Misal mahab ngomong jatuh spermanya di kainnya, di pakaiannya. Pakaian tadi dibawa solat, maka solat sah. Karena dia tidak najis. Ini hukum. Siapa pula pun nak makainya. Hukum, ini hukum. Cak ucak pula gitu. Cak ketik pakaian lain. Ya, yeah, kalau ini kejadiannya. Ha. Kalau sperma dihukumkan najis, manusia dijadikan oleh Allah dari sperma, maka manusia najis kalau. Di Palembang ni kan baru-baru ni ada pendapat kalau maca Yasin, baca Quran para orang mati hukumnya haram. Ada yang baru pendapat, baru hidup. Baru hidup. Baru ada. Karena dalil dia orang mati itu bangkit. Jadi kalau kita ngaji Quran, para bangkit itu haram. Jika ucap-ucap pula ngomong yang macam model macam itu. Bangke yang tidak najis itu ada tiga. Bangke belalang, bangke iwak, sama bangke manusia. Itu bina, itu bangke yang tidak najis. Ya. Yeah? Ha. Jadi yang pendapat-pendapat model macam itu cireni, Bu. Ustazah yang ngeluarkan pendapat macam itu tu cireni. Gek dia mati tak usah dibaca ke Yasin. Dia mati tak usah baca ke Quran. Talak ke lah, kapal ke lah. Di 14 Sele dulu ada, Bu, zaman Nana lagi bujang. Guru ku tua Cik Bidin tu orangnya sangar. Sangar ni ada tu. Jadi pendapat itulah bapaknya lagi hidup. Mau maco ke Yasin. Kalau macam nak aku mati tu katik guna. Payah be. Mati. Mati bapak tadi. Datang ke rumah Wak Cik. Tolong Wak Cik ini. Bapak kau lah mesen lagi hidup dulu. Maco kiasin, tahlil, doa buat orang mati tak sampai. Itu pesanan dia lagi hidup. Ini dia mati. Jadi tak usahlah dikawin ke bapak kau ni kan ngomong. Nah, benar dia. Idak Wak Cik, tolonglah Wak Cik. Cari yang lain be. Wongnya sangar, wongnya keras. Uji dia idak, idak. Jadi yang lain ngurusinya. Jadi tidak galak, tidak galak. Karena pesan dia ni yang lagi hidup tidak sampai. Jadi tidak digawi ke. Apa bahasa baru ni? Komitmen. Apa? Keteguhan ha? Keteguhan hati. Istiqamah dengan pendapat dia nak. Jadi apa bae yang keluar? Apa bae yang keluar dari dua jalan itu maka menjadi batal. Jadi kalau dia banyak kencing, lain dari sperma. Jadi ada ibu-ibu nanya soal keputihan. Ha, keputihan itu termasuk cairan yang keluar, itu termasuk kategori barang najis dan hukum wuduknya batal. Hukum wuduknya jadi hukum batal. Atsani zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ard. Yang kedua, batalnya wudu karena hilangnya akal dengan sebab tidur atau sesuatu lainnya kecuali tidur yang pantatnya mantap di tempat duduknya. Aja kalau duduk pangsilo macam ini. Tidur. Tidur ni kan, Bu. Maka wudunya tetap tidak batal, tapi tak boleh nyender. Karena dalam hadis, Ibu, dalam hadis mata ini ada hubungannya dengan lubang dubur.
Mato ini ada hubungannya dengan lubang dubur. Kalau kita lagi sadar macam ini, dia nak kentut, lain apa teringgak badan lain. Tapi ketika mata kita mejem, ketika kita tidur, kita tidak bisa ngontrol keluar atau tidak anginnya. Buktinya, kalau kita lagi duduk main ini, nak kentut, tak mungkin dia. Pasti diangkatnya boyoknya. Dimegangkannya dikit, supaya ada selanya betul. Nah, ketika dia nyengoleh, tak baca, dia nyengatur itu tak baca. Langsung baik, nyebelas keluar. Maka itu, kata Nabi, mata dengan lubang dubur itu ada hubungan. Banyak yang kejadian ini ibu-ibu, terutama yang di Mekah, baik umrah maupun haji. Alhamdulillah, wong kalau lah berangkat ke Mekah sana, rajin kalau ke masjid. Jam 3 lah pergi subuh. Bukan ngaji deh, duk. Bergancang lah. Nah, kadang kaget dari maghrib, oh, tahan jajak nunggu isyak. Nah, kadang kan tidur, ya namanya ngantuk. Nah, tapi kalau dia duduknya mantep, yang penting pantatnya tidak ada berubah, tidak batal wudu. Tapi kalau dia nyetuk guling, ada juga ibu-ibu yang nguling. Nah, nguling nih kan, itu tetap batal wudunya. Ya. Yeah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ketika sahabat menanti habis azan isya, anten-anten nak nunggu qomat, sahabat ni tahu-tahu Nabi ada tamu dalam hadis itu. Jadi Nabi ngeladeni tamu tu dokin. Kelamuan Nabi ngeladeni tamu, sahabat tadi terkacip nunggu. Terkacip lah, yang tertinduk lah. Lama nunggu. Begitu orang itu berlari, langsung qomat, dan sahabat yang tidur tadi, yang dalam duduk tadi tidur, langsung berdenyat berangkat melok solat. Nabi tak ngongkon lagi sahabat ngebek wudhu. Nah, ini jadi dalil bahwa wong tidur tidak batal wudhunya. Yeah? Duduk, duduk, tidur, duduk, yang pantatnya mantap di lantai. As-salisu, yang ketiga, ilta iltiqa'u basyaratai rajulin wa mra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Bersentuhan dua kulit lanang betina yang kabiraini, yang sudah akil baligh, ajnabiyaini, yang tak kate hubungan keluarga, min ghairi ha'il, tanpa ada penghalang. Bersentuhan dua kulit lanang betina yang sudah akil baligh, yang tak kate hubungan keluarga, tanpa penghalang. Nah, artinya wong duiko ini ibu halal nikah. Segala wong yang halal nikah dengan kita besenggolan kulit, maka batal wudunya. Setiap yang besenggolan kulit batal wudunya, maka bersalaman haram hukumnya. Bukan yang kita tu besar reti, bukan. Memang haram hukumnya. Tu. Jadi kalau dia nyo kecil, tidak batal wudu. Kalau dia nyo sudah akil baligh, maka batal wudu. Siapa baik? Yang tidak batal wudu itu dengan jalan tiga. Minan nasab, mim musahara, minar radha'a. Yang tidak batal wudhu yang dari nasab, wong tuanya, anaknya, dulunya, ponakannya, mamangnya, wak bibiknya, itu tidak batal wudhu. Umak tidak batal wudhu, anak tidak batal wudhu, cucung tidak batal wudhu. Ya, yeah? Dulu umak yang sumak sebapak, atau dulu sumak, atau dulu sebapak, tak batal wudu.
dulu rumah sumak sebapak, dulu rumah sumak, dulu sumak sebapak, tidak batal wudu. Artinya danya ada sengketan dulu. Wak bebek kan yai dulu bininya tiga. Nah, dengan ini umak bapak. Bibian ini umak bapak. Bibian ini umaknya seumak bapak lain. Yang ini sebapak lain umak. Nah, jadi yang macam ini tidak batal wudu. Ponaan. Ya, yeah? Balik ponaan. Dulu, dulu sumak sebapak, dulu sumak atau dulu sebapak. Tidak batal wudu. Dulu segawaan batal wudu. Jando ngawa anak, dudo ngawa anak, dia kawin, bui dui kok ni batal wudu. Karena tidak berdulu. Tapi jando dengan dudo ni kawin, lantas dapat anak. Nah, anak ini dengan kesini sumak, dengan kesini sebapak. Tapi yang sumak, tidak sumak sebapak tadi, maka batal wudunya. Yang baru lahir ini tadi, tidak batal wudu. Kesini dulu sumak, kesini dulu sebapak. Itu nak dihafalkan Bapak Ibu. Nak dihafalkan itu. Nah, ini dari nasab. Dari keluarga nasab. Mim musahara, minar rada'a, dari susunan. Ma yahrumu minar rada'a, kama yahrumu minan nasab dalam hadis. Apa yang diharamkan dalam susuan, diharamkan sepertinya haram di dalam nasab. Jadi susun itu 5 kali netek. 5 kali nyusu sekenyangan. Kurang dari 5 tidak dianggap sebagai dulu susun. 5 kali. Dalam usia di bawah 2 tahun. Kalau 45 tahun, 4,5 tahun itu sudah ketuan 4 tahun setengah. 4,5 tahun. Kalau dia umurnya 2 tahun lebih tak baca juga. 5 kali nyusu ini jadi anak susun. Anak susun ini ibu sama hukumnya dengan nasab, cuman anak susun ini tidak dapat waris. Tidak dapat waris dan tidak dapat jadi wali nikah. Duit kok tu baik. Cuman hukumnya hukum tidak batal wudu. Sama baik. Anak susun, ponaan susun, bibian susun, wak mama susun. Bak empat janya nyusu ni tadi bininya tiga. Jadi anak susun tadi ke sini dulu sumak sesusun, dulu sebapak sesusun. Nah itu nyebutnya sama dengan yang model tadi lah. Tuh, tidak batal wudu. Nyujud bibian kalau macam tidak batal wudu. Balik kemisan tetap batal dia. Nah, min musahara, dari pernikahan yang tidak batal wudu adalah orang yang melahirkan bini atau yang melahirkan suami, itu bae yang tidak batal. Mertua, umak mertua, terus wa in ala pucuk. Dulu mertua batal wudu. Bini muda mertua batal wudu. Bini muda mertua. Karena ngapa danya batal wudu? Karena bini mudanya tadi tidak melahirkan istri atau tidak melahirkan suami. Jadi yang tidak batal itu yang melahirkan langsung. Nah, yang melahirkan langsung itu tidak batal wudunya. Kalau dia yang jadi, kalau dia nyomin dari pernikahan, jadi mantu dengan mertua dengan nyai terus pucuk tidak batal wudu. Kanan kiri batal wudu. Dulu mertua batal wudu. Karena kalau bercerian atau mati, si mantu tadi boleh ngembek bibian bini. Boleh dia ngembek bibiannya, boleh. Tuh. Atau dulu mertua tadi ngembek bekas bini ponaan. Karena ponaannya mati, jadi dia ngawininya. Boleh.
Jadi ibu-ibu kalau dulu mantu dulu tidak nyujud kamu, tidak usah nak marah. Di Palembang ini mantu dulu tidak nyujud marah. Orang ngajar, tiago, aku ni dulu mertua kau, tak kau sujud, haram. Yayat nyujud mertua agung, haram. Agung nyujud mertua yayat, haram. Yang betina. Karena kata hubungan, hubungan apa? Kata hubungan. Yayat dengan mertua agung, apa dia? Orang lain. Bini agung nyujud dayat, haram, ipe. Sebaliknya mak itu juga. Mertua biar macam mana tidak batal wudhu walaupun sudah bercerai. Tidak batal wudhu karena dia diikat oleh pernikahan. Jadi kalau dia nyo mak mana dengan suami istri? Sekarang ditanya, ngapo laki istri itu bisa nikah? Agung, ngapo pacak kawin dengan bini? Sarif, ngapo pacak kawin dengan bini? Dayat, ngapo pacak kawin dengan bini? Karena batal wudu. Jadi kalau sudah kawin tidak batal wudu, jadi apa dayat? Maka itu Imam Syafi'i menetapkan hukum suami istri tetap batal wudu. Untuk ngapa? Untuk melanggengkan hukum pernikahan. Oh, tapi Ustaz, kan kalau sudah nikah tu halal galau. Sangkan halal itulah. Kalau nak dihukumkan nikah tu halal, lantas lah suami istri tidak batal wudu dan dia juga boleh berhubungan badan. Mak mana dengan dulu? Lagi boleh pula. Nah, jadi ibu melok be pendapat wong lamo, melok be pendapat kiai-kiai lamo yang menyatakan tetap batal wudu. Ya, untuk melanggengkan hukum pernikahan. Tuh. IP dengan IP batal wudu. Misan dengan misan batal wudu. Sangkan misan dengan misan batal wudu. Karena nasabnya ibu tidak murni lagi. Sudah dipasok oleh wong lain. Jadi nasabnya sudah rusak, darahnya lah berubah. Jadi dibalik garis misan, jadi hukumnya batal wudu. Nah, boleh kawin. Misan pokoknya yang namanya misan boleh kawin. Biarpun bapaknya dua beradik, sah kawin. Namanya misan boleh itulah kawin. Cuman di jero kitab disebut nikah dengan sanak keluarga para itu rato-rato kebanyakan hasilnya tidak bagus. Kurang sempurna akalnya. Kadang bentuknya. Kenapa? Ini. Zaman dulu ibu, yai-yai ini muat rumah besar. Anak-anaknya tidak boleh ke mana-mana. Kalau kawin nebeng bawah, nebeng pinggir, nebeng tengah, nebeng. Jadi tujuh anak berkumpul di rumah itu kan. Tambah mantu tujuh, 14. Beranak kan lo ibu? Beranak, halo? Budak ni main bu di rumah. Dengan misan ini bermain. Nah kalau dia ni terlalu dekat, tak katik berasa pemisah ini misan. Dulu. Sini melok cek. Padahal ini misan. Wong tua dua beradik. Nah digendong yola. Atau sama-sama main. Besar-besar-besar nak dijodohkan. Mahab ngomong kasarnya. Nak nedok inyo ni tak sampai hati. Nedok idolo. Jadi nilai sperma tu tidak sehat. Waktu terlaku hubungan suami istri keluar sperma tu antara tak ada pelong hati ni, sehingga nilai sperma tu rendah, mempengaruhi pertumbuhan budak. Mako itu mahab ngomong
banyak yang nikah sama misan, anaknya galak tak sehat. Bukan tidak sah, tidak kurang apa? Yo, sekilo dah angin. Bukan tak boleh, tapi ada juga yang jadi dengan misan sehat. Kan wong zaman dulu ngembek mindo, eh? Wong tua yang bemindo ditarik budak ni bementelu. Ada wong tua bemindo, anak mindo diembek, galau macam lah. Karena zaman itu sepi. Zaman itu sepi, budak ni katik gawe, kawin ke jadi ada gawe. Zaman ini merayap, Bu. Nyari dewek dia boleh di KI, boleh di internet, boleh di mana. Tinggal kita bayi peningan. Pokoknya kapan ini tembek tercengkem laju. La haula wala quwata illa billah. Jadi, sudah. Kesimpulannya, orang yang tidak ada hubungan dari nasab, dari pernikahan dan dari susunan, maka itu dihukumkan batal wudu. Mak mana pun jalannya. Misal anak dulu besar dengan kita sehingga kita sebut itu anak kita. Nah, dianya dari kecil, memang dari kecilian sakit-sakitan, kapan sakit diajak balik ke rumah bibiannya sehat. Ah sudah jeceknya. Besarlah kau. Mun balik ke rumah sakit, balik ke rumah sakit. Melok kau sehat. Dah, anak kau nian. Meloklah si cek tadi, melok si dulu tadi. Sampai terbesar, tergadis. Dah baca, tetap bukan anak dia. Ha, kerana apa? Nasabnya dah ada. Cuman tetap dapat pahala masak. Cuman untuk nasab batal wudu, tetap hukumnya batal wudu. Baru-baru ni, ada yang nanya, Ustaz. Dan ni mak ini, Bu. Maknya ni, habis ngelahirkan dia, sakit. Sakit, jadi melok dia. Jadi dari kecil dan berapa hari itulah melok dia. Main hari lah besar. Kebingungan muat akta kelahiran. Anu Ustaz, jadi akta tu nama siapa? Nama kau cikgu. Dah apa pun nama kau. Akta kan? Iya. Waktu kahwin kakek, bapaknya wali kenya. Untuk surat menyurat dunia ni boleh baik nama kau. Cuma untuk akad nikahnya, tidak baca. Tetap bapak aslinya. Tuh. Ya. Yeah. Pacak anak angkat tadi menjadi anak kita, pacak dijadikan ponaan, tumpang kenetek. Ngembek anak wong tadi, nah di misal diembek lagi kecil, disusukan dengan dulu kita yang lagi nyusui. Jadi budak ini besar, jatuhnya ke dengan kita ponaan susun. Jadi dia nyujud tak batal wudu. Cuman kedudukan dia tetap sebagai anak angkat. Cuman untuk wudhu tak batal. Waris tetap hibah. Anak angkat tidak mendapatkan harta waris kecuali dapat harta hibah. Maka itu mahab ngomong ibu-ibu, bapak-bapaknya, bapaknya ibu-ibu. Kalau kamu punya anak angkat, tolong buatlah surat hibah. Kalau ibu tidak bikin surat hibah, anak angkat ibu akan dituntut oleh dulu-dulu ibu, tidak akan dapat bagian harta. Tuh. Jadi nunjuk surat hibah. Hibah tu tak usah banyak-banyak lah. Misal ada bedeng, nunjuk dia siko. Kalau nunjuk ke dia galo, jelas yang si dulu tadi pasti ngibut, ya. Yeah. Ini lagi ada ribut siko. Mati bapaknya anak angkat, ninggalkan dua anak, bini siko, katik keluarga, dari ahli warisnya tu ngusir. Cuman rumah itu buruk, dianya yang nandannya segala macam. Sekarang ni lagi nak diusir, datang ke rumah. Jika memang yuk tak katik bagian laki ayu anak angkat setahuku. You nak mak mana cerita ni Ustaz, kami bangun rumah lah nak puluhan juta. Nak berangkat macam itu, mak mana ceritanya ni? Kami nak balik ke mana? Kami omongkan macam itu, dijawab salah kamu. Apa nak kamu dandan ni? Rumah lah tak waris. Jadi anak ketemu dengan ahli warisnya ngomong mak ini.
untuk bab masalah ini harus diutamakan perasaan. Kamu pikirkan bahwa si laki, si bapak donyo ni dari kecil dibesarkan dan donyo melok ngurus umak bapak angkat dia yang mesak ke dia ngurus kenjuk makan kalau macam. Jadi untuk bab ini kamu main perasaan. Rumah ni besar, nah sudah tetaklah yang mana rumah donyo nandan kenyo, bagian sedikit ini hibahlah ke dia, sisa yang lain kamu ambil. Kalau kamu nak nulukan soal usir mengusir, kira-kira donyo tiga beranak ini nak berlari ke mana lah? Dia tiga beranak ini nak nyari rumah di mana? Dijok duit 10 juta nak ke mana coba zaman ini? Sementara donyo sudah negak rumah lah di batunya, lah di tanggonyo batu, lah di cawnyo, habis duit sekian puluh juta. Mana kamu kata perasaan? Donyo diangkat dari kecil sudah menjadi dulu kamu. Jadi didahulukan perasaan. Ibu kalau ngadepi masalah model macam ini, kalau kita punya anak angkat itu memang termasuk bagian dari kasih sayang kita, cuman campakkan selembar surat hibah untuk dia. Hibah itu sekendak ibu, cuman hibah itu jangan sampai ngilangkan hak ahli waris yang lain. Hak ahli waris yang lain pacak hilang kalau ahli waris yang lain mengikhlaskannya. Caranya kumpulkan dulu. Misal ada dulu uang limo, kumpulkanlah limo. Aku ngumpul ke kamu limo beradik ni, kita uang limo. Kamu tahu aku ni tak punya anak. Rumah aku ni sikok ni lah. Boleh dengan lakiku, kami laki bini, tetegak inilah bagian aku. Aku ni tak takut kaget kalau sampai ajalku keduluan. Kamu ke belakang lagi ribut. Kamu tahu donyo ni kembek dari kecil ni an. Jadi aku ngumpul ke kamu ni, aku nak minta ikhlasnya bahwa rumah yang ditunggu ni nak kenjuk ke dionyo ni. Aku minta ikhlasnya ni an dengan kamu supaya kenjukkan. Khawatir kalau aku ni nulu dari kamu. Karena kalau aku mati duluan, ahli warisnya kamu empat. Sementara anakku nak dikemanakan. Kalau nak dinjuk cuma selining, tak kecukup, rumah ni cuma kecil, ukuran 4x6, misal. Oh sudah je, itu hak cek, bukan soal hak mengahak. Ini kertas, dikin adokin. Jangan yayo-yayo. Jangan ni bagau seluruhnya pakai kertas. Dikin. Pada tanggal ini bahwa kami yang namu di bawah ini, Sianu, Sianu, binti Sianu, ikhlas bahwa bagian daripada rumah alamat sini hak milik dulu kami namu ini, tunjukkan dulu kami kepada anaknya. Tekin, selesai. Kapan kapan tidak kata surat ini, bibi anyo ni mati. Nah, anak kamu, anak wong empat tadi ngomong, mana? Kau tuan angkat. Ini ada bagian umat kami. Anu kan lanjut ke ibu dengan aku ini. Mana suratnya? Nah, zaman ini benar lagi jadi salah. Zaman ini perlu surat galau, kertas galau. Semalam debat presiden lagi bagi kertas. Debat presiden lagi bagi kertas. Apa takut jawab, apa takut apa, tak tahulah. Nah, jadi itu ibu, surat, surat, surat. Jangan sampai salah. Sudah itu ibu. Anak ini ibu muda, 45-an. Cuman ngurusi wong tua-tua di Palembang. Jangan galak leles ibu. Jangan galak muat-muat hibah. Pesan mak dulu buat aku. Ia ngomongan siapa mak tu. Jadi kalau ibu memang ada hibah, nak ngejok hibah, jangan pernah ngehibahkan sesuatu di belakang anak yang lain. Ngomonglah kalau ia kebab tiga ikut anak tu anak kita kalau jauh tahu baik sudah ini gilingan mati ngomong yang besar iya uji mak anjuk ke aku kalau kapan-kapan cek mak ngomongan cek waktu di rumah sakit waktu mak lah sakitnya tu nah mak misi aku pun kapan mak misi ni yang mak inilah galak ribut ya. Nah jadi kalau ada nak njak-njuk ngomonglah terang-terang. Perkara waris ini bu, perkara perasaan. Ingatkan bu, dulukan perasaan.
senang dulu senang kita, susah dulu susah kita. Nah, perasaan ini di akhir zaman ini sudah Allah cabut. Sehingga nak saro-sarolah kau, nak senang pokoknya aku. Yang macam ini dah tak katik lagi. Perasaan macam ini sudah tidak ada lagi. Ya Allah, sudah. Jadi kesimpulannya, kalau budak sudah akil baligh, sudah besar, hukum tetap batal wudu walaupun mati. Jadi kalau ibu ada wudu, nyenggol wong mati, walaupun suami tetap batal wudu. Yang dibatalkan itu yang hidup. Inilah yang galak jadi ribut di Palembang ini. Ngapa laki mati, bini nak nyium, tak boleh. Lagi hidup lagi boleh. Hah? Lagi hidup lagi boleh nyium laki. Mana yang mati tak boleh. Lagi hidup dicium dia nyengai lagi boleh. Nah, ini tak baca ngai lagi. Maka galak ko kongkon, cek nak nyium apa? Nyium tak ada boleh, cium. Siapa tak boleh? Ajalah cium lah situ. Tak apa-apa. Terakhir nak kusel, kusel. Cuman kalau ada wudhu, batal. Sudah. Wa ar-rabi' yang keempat, massu kubulil adamiyyi au halaqati duburihi bi batnir raha au butunil asabi'. Keempat, batal wudhu dengan menyentuh lubang dubur anak Adam atau kelilingan lubang duburnya dengan perut telapak tangan atau perut jari-jari. Yang putih ini, Bu, nah. Yang putih. Jadi kalau misal ibu ngendong cucung yang tak ada bercelana, tergendong lubang duburnya tertempek di tangan sini, tidak batal wudhu. Kalau dia kena yang putih sini, batal wudhu. Jadi khusus yang putih. Kalaupun dia tersentuh dengan punggung tangan yang hitam, tidak batal wudhu. Cuman yang batal yang putih. Kalau yang sini hitam, tidak batal wudhu. Ya, baik dubur maupun kubul itu. Kalau dia dengan tapak tangan, ada wong ni cucungnya mesin, ceweknya dengan kaki, tidak batal wudhu. Ibadah wudhu, cewek cucung dengan kaki, tidak ada batal wudhu. Ya, atau dengan hitam tangan, tidak batal. Ini yang dengan yang putih. Inilah empat pembatal wudhu, pembatal wudhu yang harus dijaga. Yang termasuk mahram yang tidak boleh dinikahi dan tidak membatalkan wudhu jika bersentuhan dengan 18 wong. 7 orang dari sebab keturunan, ibu dan nenek, baik dari pihak bapak ataupun ibu seterusnya sampai ke atas, yai, buyut, ciut, cangge, waring, centong, egos, pucuk sana, anak, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, anak, cucung, buyut, piut, cangge, waring, centong, egos, bawah, saudara perempuan seibu sebapak atau seibu saja atau sebapak saja, tidak batal wudhu. Saudara perempuan dari bapak, bibi. Saudara perempuan dari ibu, bibi juga. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya, ponaan. Anak perempuan saudara perempuan dan seterusnya, ponaan juga. Cuman ponaan laki batal. Ponaan laki batal, ponaan bini batal. Siapa lah dia jeru ni nak contoh. Kain ni dewean pulak lanang. Ponaan kak jahit. Jahit. Siapa dulu ayat? Entina ini cek ni siapa? Cek apa? Ini cek.
Cena. Cena? Nah, empi. Empi dengan Kak Edi. Laki Cena? Batal wudu. Kak Usdi, ya? Yeah? Nah, dengan empi batal wudu. Kak Edi dewean lanang kan? Ya, yeah? Dewean kan? Ada. Nah. Jadi Kak Usdi empi nyujud Kak Usdi batal wudu. Itu. Iya. Kalau Saza Juwairiani wiwi nyujud waktu hil. Ya, wiwi waktu hil ipi wong ni waktu hil namanya. Nah, wiwi anak ibu Juwairia namanya wiwi lewang kami main. Wiwi. Nah, nyujud waktu hil batal wudu. Ibu tak tahu juga yang mana waktu hil. Ya, yeah? Yo. Mana? Anak tu? Oh, ya, ya, ya. Anu apa? Wida, Sarif, Sarif, ada anak cek ponaan. Ah, Kak Din, Kak Din, Cik Yuli eh? Ah, dengan anak dengan Tami, dengan Tami anak Cik Mal batal. Jadi ponaan dulu batal wudu. Karena apabila bercerai dengan bini atau mati, maka dia boleh ni nikah ke situ. Yeah. Yang galak kejadian ini, Bu, hari raya. Hari raya ni nah, mendak nyujud tak boleh duit. Coba sujud umnya. Nyujud boleh duit. Tidak nyujud, tidak boleh. Kenapa ibu hukum Islam diharam ke? Jauh kesian ke nabinya, IP, batal wudu dengan IP. Kak Usti dengan Cik Hoi, batal wudu. Kenapa? Kalau kasarnya main ibu, kalau ngomong kasarnya, Kak Din dengan Cik, batal wudu. Ya main ini cara kalau nak ngomong kasarnya, ngapa? Lanang betino tu dengan, kalau dia sudah akil balik dihukumkan haram hatta dengan misan, kalau nak dia bahasa kasarnya, ibu yakin tak laki kamu tidak disir wong? Nah, lanang juga tidak yakin kalau bininya tu tidak disir oleh wong. Jauh kesian ke nabinya, IP tadi ada hajat dengan IP. Nah, kapan yo tempat dia menemukan keinginan dia tadi? Salaman tu lah. Ada yang IP ini keliwatan ibu pakai sengopan. Aduh. Cipika-cipiki. Banyak ibu di Palembang. Astagfirullahaladzim. Eh, cak dulu dewek dulu lah. Apa pacak nyengkem kawan tu? Lalu baca lah. Ada batasan hukum. Jadi, kapan pacak ngaso ke tangan IP tadi? Salaman ni lah. Ngai gayo. Ada memang hab ngomong yang balik haji sengopan. Tapi dia gantinya bawa turun dari Mekah maksiat. Banyak Palembang. Jauh kesian ke Nabi yang. Maka tu nak benar-benar hukum syariat, hukum nak dijaga benar-benar. Uji wang ustaz, kalau betino yang sudah tidak men lagi, tidak ada haram salaman dengan dia, tetap haram. Tetap haram. Ah ustaz lah tua juga. Itu. Di TV tu. Wong umur 80 masih nikah. Boleh budak bujang umur 18 tahun. Dia umur 80. Mak mana itu? Nah. Jadi tak baca hukum tak salah nak di roba-roba. Kapan haram tetap hukum ha? 7 orang dari sebab hubungan persusuan. Urutan mereka sama seperti mahram yang disebabkan keturunan 4 orang sebab pernikahan, ibunya istri atau mertua perempuan, anak tiri. Nah, anak tiri ini ibu, kalau wong tuanya sudah berhubungan, misal janda kawin dengan seorang laki-laki, sudah akad nikah. Nah, sujud ayah kau ni, ayah baru, haram hukumnya. Karena dia belum berhubungan badan. Jadi boleh si anak tadi nyujud bapak baru tadi kalau dia laki bini sudah berhubungan badan. Selagi belum bau badan tetap hukumnya haram. Kalau dicerainya bininya tadi, dimbeknya anaknya sah. Ya, yeah? Anak tiri. Anak tiri tidak batal wudu, anak tiri.
Kalau sudah dia termasuk anak tinggi, termasuk juga bapak tinggi. Ini hukumnya bu sama dengan anak dewek. Jadi kalau ada janda punya anak, nikah dengan seorang laki-laki, anak suami itu anak istri. Jadi hukum doanya, derajat doa sama dengan anak dewek. Anak kualon itu derajat doanya sama dengan anak dewek. Jadi makbul doanya itu sama. Suami ibu nikah lagi dengan seorang janda yang punya anak, itu anak jadi anak dia. Kalau dia nikah, dia lantas punya anak dengan lakinya tadi, laki kamu belak bini tadi, dengan janda punya anak, suami anda ni yang punya anak tadi, dengan dia jadi anak dia, tidak batal wudhu. Nah, kedodoan doa, doa anak si kualon dari laki tadi, doa dia, walaupun ini anak gawaan janda tadi, dia noakan bini yang dari bapaknya tadi, hukumnya sama dengan anak dia, karena dia jadinya tidak batal wudhu. Tuh, jadi ini kedodoan anak kualon, istrinya anak menantu perempuan, sampai hari kiamat tidak batal wudhu menantu. Keempat, istrinya bapak, ibu tiri, itu tidak batal wudhu, tidak batal wudhu. Nah, ini yang termasuk kategori yang tidak membatalkan wudhu, membatalkan wudhu. Wallah alam bisawab. Apa nak ditanya? Mana Yana? Ini nak. Mana wudhu? Balik ibu. Hai ibu, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami nanya nih Ustaz. Ini Ustaz, ada keluarga ini, ini ya kok yang lanang ini mau pisang. Kami dengan uang mau pisang. Tapi uang itu masuk pisang sudah. Nah, keluarganya ini emaknya dari masuk pisang, tidak gerak. Sudah itu ada ayunya yang si betina itu tidak gerak masuk pisang. Jadi ayunya ini ikut di bininya yang menanam pisang itu. Sudah itu dia meninggal. Nah, sudah meninggal di situ pakai nigo, pakai nyasin. Nah, apa itu Ustaz? Nah, kami penyelanya. Nah, itu deh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia bukan Islam, yang itunya iya bukan Islam. Ya, bukan Islam. Nah, jadi dak kate gawe, kate manfaat haram hukum. Nah, itu. Yang pergi Buyan. Ya biar di biar di biar biarpun diundanglah. Namanya bukan orang Islam. Haram no akong kafe. No akan supaya diampun ke hukumnya haram. Kalau doa ke supaya dia sehat, panjang umur, rezeki luas, tak apa-apa. Tapi kalau doa ke ya Allah ampun kalau dosanya, tak mungkin. Karena dia tak ada, tak ada iman. Masih ibu? Ya, ya, saya mau. Ada bu, ini belakang. Ayo bu. Allah Karim. Habis. Nah inilah, inilah pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami nanya, kalau tadi itu minta dibaca ke Yasin Nido, nah kalau ini pindah rumah, Cino pindah rumah, tapi minta bacaannya sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selagi dia doanya sifatnya untuk kesehatan, keberkahan, untuk rezeki, jauh dari bala, sehat walafiat, tidak ada larangan. Yang tidak boleh itu, ya Allah ampunkanlah dosanya. Nah itu yang tidak baca, karena dia kata iman, karena dia mensekutukan Allah. Tapi kalau ya Allah luaskanlah rezeki apa ini, lariskanlah berdagangnya, karena yang melok dia berdagang orang Islam. Ya Allah jauhkanlah dia dari balak bencana, boleh tak apa-apa. Karena Nabi pernah mendoakan orang Yahudi. Nabi pernah ibu minta banyu minum dengan orang Yahudi, dan Rasulullah doakan orang Yahudi supaya berkah. Alhamdulillah sampai akhir hayatnya wong Yahudi itu tidak tumbuh uban di kepalanya. Jadi Nabi noakan wong Yahudi tadi, maka itu jadi dalil boleh noakan wong di luar Islam asal bukan sifatnya memohonkan ampunan, ya. Nah. Satu lagi, kalau Ustaz mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan, setiap rumah sekarang kan kamarnya di sebelahnya ada WC atau kamar mandi, sedangkan untuk WC itu tempatnya setan atau iblis, gimana itu Ustaz hukumnya? Atau juga kita kan kalau mengambil wudhu kan kita baca niat, nah itu gimana itu hukumnya? Selagi donyo tidak dilafazkan apa-apa tuh. Jadi selagi donyo tidak dilafazkan, bacanya di dalam hati tidak apa-apa. Memang kalau nak ditanya bagus siapa tidak, dijingok dulu mako itu. Kalau di kamar itu kan ada pintunya, kamar mandinya. Jadi selagi donyo masih di dalam itu, jangan sampai terbuka pintunya, tertutup, artinya membatasi antara kamar tidur dengan kamar mandi. Cuma itu. Sudah itu manfaatnya juga banyak. Kalau kita punya kamar mandi di kamar dewek, keluar dari kamar itulah rapi. Lah rapi, lah berpakaian segala macam. Kalau kita kamar mandinya di buri, kamar nak berbaju di luar, besewet anduk, gidi. Ha. Tuh, maka budak ni zaman ini kongkon. Nak mandi tu gawak lah galau pakaian, duster segala macam beserta staf dan karyawannya. Pakailah di jero itu. Nah, jadi metu tu lah rapi. Nah, jangan sampai kaget besewet apa beranduk bayi metu kamar mandi. Kadang-kadang kaget rumah tu kecil, ngeliwat di tempat orang nonton TV kalau macam. Jauh senyian ke nabinya. Kita tak tahu gawi iblis waliyadzubillah. Jangan dilapas ke baik kalau di kamar mandi yang macam itu. Walaupun kamar mandinya tu tidak ada di kamar kita, walaupun terpisah dengan kamar, kapan yang namanya juga kamar mandi itu, jangan dilafazkan, dibaca di jiwa hati baik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah subhanahu wa taala Allah ridai kita, amin ya rabbal alamin.